Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kemarin gak upload. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video quotes literasi ya, menggunakan DJ HT Sabe Merindu ya, yang viral di TikTok. Tentu saja menggunakan aplikasi seperti biasa ya, yang namanya KineMaster, dan aplikasi tambahannya Bicing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya kurang lebihnya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya kurang lebihnya seperti itu tadi. Langsung saja kalian buka aplikasi yang namanya KineMaster ya guys ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus, kalian pilih rasionya 1:1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian ke pengaturan penyuntingan ya. Kita cerahkan dulu, oke. Durasi fotonya 2,3 ya. Oke, kalian tambahkan satu foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari peta 3D, ya. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya, peta 3D pilih yang nomor 2. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal, kita tambahkan audionya ya guys ya. Nanti bahannya ada di komentar. Kalau nggak bisa download bisa DM Instagram saya ya guys ya, HT Sabe Merindu ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian ke akhir, kalian pergi ke pengaturan penyuntingan, durasi fotonya 3 detik ya. Kalian tambahkan 16 foto ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, setelah itu kita ke transisi yang pertama, durasi 3 detik ya. Nah, yang ini ya, yang di detik 5299 atau 5300 ya. Kalian tambahkan transisi yang namanya cahaya kabur. Kalian cari cahaya kabur ya. Oke, kalian pilih yang nomor 1, durasinya 1 detik. Sampai transisi yang terakhir pakai cahaya kabur semua ya, 1 sampai 4 secara bergantian. Durasinya 1 detik semua ya. Oke, saya percepat ya guys ya. Oke, jika sudah semua, setelah itu kita ke foto yang pertama, durasi 3 detik ya. Nah, yang ini ya, kita perkecil fotonya ke kiri sampai mentok. Kalian perkecil fotonya semua ke kiri sampai mentok, kecuali foto yang terakhir ya, Oke, saya percepat ya. Oke, yang terakhir biarkan dulu ya guys ya, kita lebarkan timelinenya. Oke, kalian lebarkan timelinenya ya guys ya. Kalian ke detik 20500, ya. Nah, disitu ya kalian klik fotonya, lalu kalian bagi di playhead. Oke, setelah itu foto yang sebelah kanan kalian hapus ya. Oke, jika sudah kita perkecil timelinenya. Oke, kita klik foto yang terakhir, tambahkan klip grafis, kalian cari overland, ya guys ya. Overland, kalian pilih yang nomor 1, oke, centang. Setelah itu kalian kembali, ya, klik icon plus, kalian pilih 1:1, oke, berikutnya. Setelah itu kalian pergi ke pengaturan, penyuntingan, durasi fotonya 0,9 ya, kalian tambahkan satu foto ya. Kalian lebarkan timelinenya ya guys ya. Kalian ke awal foto, kalian klik lapisan, lalu efek, tambahkan efek replika adegan, ya, tambahkan. Oke, durasinya sama dengan foto ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full ya. Oke, setelah itu ke pengaturan efek, abaikan ubah jadi 1, atas ubah jadi 3 ya. Oke, lalu scroll ke bawah, kalian pilih cerminnya ubah jadi 1 ya. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal, kalian klik lapisan, lalu efek, tambahkan efek pergeseran garis ya, Oke, tambahkan. Durasinya sama dengan foto ya, lalu kalian sesuai ukurannya. Foto yang tengah dari atas sampai bawah ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kalian ke pengaturan efek, ya. Direction ubah jadi 1, number ubah jadi 1, movement ubah jadi 0. Lalu scroll ke bawah, speednya ubah jadi 10. Oke, setelah itu kalian taruh di foto yang sebelah kanan ya guys ya. Oke, lalu kalian duplikat. Kalian taruh di foto yang kiri, oke. Nah, di situ kalian centang ya. Setelah itu kita klik fotonya, kalian duplikat sebagai lapisan, ya. Oke, setelah itu sesuai ukurannya, lebih kecil dari kotak yang tengah ya. Nah, seperti itu. Lalu kalian kasih animasi keseluruhan. Animasi keseluruhannya kalian cari putar searah jarum jam. Ya. Oke, setelah itu kita ke awal lagi, klik lapisan, lalu efek, tambahkan efek kaleidoskop. Kalian cari kaleidoskop ya. Oke, tambahkan. Durasinya sama dengan foto ya. Lalu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian ke pengaturan efek. Kekuatan ubah jadi 2 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan. Ya guys ya. Oke. Jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Ini kalian hapus semua ya, sampai tak tersisa ya guys ya, sampai bersih. Oke, hapus semua ya. Oke, jika sudah kalian klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 1 video. Oke, durasinya tetap 0,9 ya. Lalu kalian klik videonya, kalian tambahkan klik grafis. Kalian cari bomb away dari Bicing ya, kalian pilih yang nomor 3 ya. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke akhir, klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,3 ya. Kalian tambahkan 3 foto, ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, setelah itu ke pengaturan penyuntingan durasinya 0,5, kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya, kalian klik foto 0,3 yang pertama ya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk, ya, pilih yang nomor 3. Lalu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya guys ya. Oke, centang. Oke, lalu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis, kalian cari sweetlist dari Bicing, pilih yang nomor 4 ya. Oke, centang. Klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis, kalian cari animasi masuk, ya, kalian cari. Kalian pilih yang nomor 2, setelah itu kalian zoom posisi akhir ya, di bagian tengah. Oke, jika sudah kalian centang, klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis, kalian cari animasi masuk juga, ya, pilih yang nomor 4. Setelah itu kalian zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali, kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya, Oke, kalian ke akhir ya, Oke, lalu kalian klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 7 video, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jika sudah, setelah itu kita ke awal video yang pertama. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik lapisan, media, kita tambahkan logo nama ya, atau watermark kalian ya. Oke, sesuai ukurannya, kalian taruh di pojok kiri atas. Nah, di situ ya, lalu panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, setelah itu kalian kasih animasi masuk. Animasi masuknya kalian cari, geser ke kanan. Durasinya 1,5. Lalu animasi keluarnya, memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya, setelah logo nama muncul ya. Nah, di situ kalian klik lapisan media, kalian tambahkan mentahan quotesnya. Oke, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih layar ya. Oke, setelah itu kalian sesuai ukurannya, sesuai selera, taruh di agak bawah bagian tengah. Lalu kalian ke akhir, Squatters ini kita pangkas ke kanan ya, pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian kasih animasi keluar. Animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita tambahkan foto yang terakhir ya, pengaturan penyuntingan durasinya 2,3 ya, tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari bomb away dari Bicing ya, bomb away, pilih yang nomor 1. Oke, setelah itu tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.